untuk pentadbir sekolah. Jadi sama-sama kita menghayati dan mendengar ucap utama yang akan disampaikan oleh Dr. Profesor Dr. Yusof Hashim pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini ataupun bagi pihak majlis mengalu-alukan dan memberikan ruang kepada Profesor Dr. Yusof untuk menyampaikan ucap utama. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Prof. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan syukur kerana menjemput saya untuk memberi sedikit ucapan pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Pengarah IAB Timbalan Pengarah Pengetua dan Guru Besar yang saya hormati dan pelakon takbir daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan seluruhnya sidang hadirin yang saya hormati. Baik, pada pagi ini saya cuba nak menjelaskan tentang kepimpinan teknologi pendidikan dalam Kurun 21. Sekarang kita bercakap banyak tentang Kurun 21 seolah-olah sesuatu yang agak menakutkan. Saya kira menakutkan sebab peranan teknologi sangat penting dalam pentadbiran di sekolah dan juga dalam pembelajaran. Dan saya cuba akan bawa beberapa kerangka, beberapa teori yang mana boleh kita sama-sama kongsi. Pengaruh ini sangat penting dalam menentukan hala tuju teknologi. Apa yang saya akan bincangkan pada pagi ini ialah tiga perkara penting. Pertama, saya akan membincang tentang kerangka dan konsep TPACK. Saya rasa ini agaknya mungkin ramai yang tahu. Technology, Pedagogical and Content Knowledge yang berasal daripada PCK yang dikeluarkan oleh Shulman pada tahun 1988. Sekarang ini kita bercakap tentang teknologi. Technology, Pedagogical, Content Knowledge. Satu kerangka yang diutarakan oleh Profesor Provincial Michigan Kohler dan juga Misra. Kemudian juga kita akan membincangkan sedikit tentang Standards Teknologi Pendidikan Guru atau NETS, National Educational Technology Standard for Teachers. Dan seterusnya kita akan juga bincang tentang Standard Teknologi Pendidikan Pentadbir Sekolah atau TSSA, Technology Standard for School Administrators. Dan sebagai penutup nanti kita akan bincang sikit tentang cadangan penambahbaikan kepimpinan teknologi pendidikan. Baik, kita bercakap sekarang tentang teknologi dan pedagogi. Yang penting teknologi. Sebab teknologi ini sangat mempengaruhi cara kita mengajar, cara kita mengurus dan sebagainya. Dan bila sebut tentang teknologi, kita tahu bahawa teknologi komputer, internet, CD, komputer reader dan akhir-akhir ini tablet, telefon bimbit. Dan kesemuanya ini telah menukar cara murid belajar yang kita berikut dan kita mengajar. Ya, change cara kita. Dan pada pedagogi ini, pembelajaran teradun ataupun kita kata blended learning. Sekarang orang cakap banyak tentang blended learning. Apa itu blended learning? Saya rasa tuan-tuan semua tahu adalah campuran di antara face-to-face, bersemuka dengan online. Dicampurkan jadi blended learning. Itu terpulang kepada peratusnya. Kalau 70%, katalah 70% itu online learning, 30% face-to-face, dia sudah menjadi macam online learning. Kalau 80%, kita kata fully online learning. Tapi kita di sekolah tidak begitu. Kalau kita dapat kat sekolah pun 20-80 pun cukup. Tapi kadang-kadang kat sekolah mungkin around 5%, 10% online, agaknya 90% tu masih lagi face to face. Sumbangan TPACK ni dalam profesional perguruan ini.
Seperti saya katakan tadi, dia berasal dari PCK, Pedagogical Content Knowledge. Sangat penting untuk kita memahami ya benda ini. Dan seterusnya kepada TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, adalah kerangka integrasi teknologi, pedagogi dan kandungan. Dan kita tahu sebagai seorang guru, dia mesti ada teknologi sekarang. Dia mesti ada pedagogi, dia ada kandungan. Kalau dulu, zaman awal dulu, dalam 20-an, kalau kita katalah kita ada konten cukup dah, hebatlah itu. Dan kita, dan of course lah kita kena tahu teknologi, pandai guna kompor hitam kan. Hebat, perpisahan itu cantik, itulah teknologi masa itu kan. Tapi yang penting, dilihat dari segi kandungan. Itu dulu. Ya? Tapi sekarang ini, dia sudah agak ketiga-tiga itu adalah penting. Dan yang menonjol ni teknologi dan pedagoginya. Right? Guru gunakan kerangka untuk menyediakan pengajaran yang berkesan menggunakan teknologi. Jadi kerangka ini boleh digunakan ya untuk mencapai satu pengajaran yang berkesan. Kerangka teknologi pedagogi kandungan ini yang diucapkan misalnya. Guru yang berkesan mempunyai pengetahuan dalam teknologi, pedagogi dan kandungan. Ketiga-tiga ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, yang ini kandungan, yang ini pedagoginya cikgu itu, dan ini teknologi. Ketiga-tiga ini mesti ada. Itu terpulang kepada keadaan ya, yang mana satu lebih apa ni, lebih menguasai dalam pengajaran pembelajaran itu ya. Kerangka PCK ini, seorang tenaga pengajar profesional harus mempunyai satu kategori content, knowledge of content, mesti tahu kandungan dia, knowledge of general pedagogy atau andragogy, kalau orang dewasa sebut andragogy, tapi nampaknya pedagogy ini lebih menonjol. Kemudian, knowledge of context, ini yang asal dulu ya, yang telah diperkembangkan pada tahun 2008 oleh Mishra ya, daripada PCK, hanya pedagogi konten kemudian diperkembangkan kepada teknologi. Apa dia sebenarnya pedagogi? Kita tengok bagaimana ya subjek yang kita ajar tu. Konsep negeri dan Istana Melayu ini kandungan. Lepas tu pembukaan Melaka oleh Perang Suara. Guru menyampaikan konsep negeri dan Istana Melayu. Ini kandungan dia. Pedagoginya, aktiviti dia, konsep negeri dan Keistana Melayu, ya, guru nyatakan, nyata dan pelajar dengar, ya, catit-catit. Guru menyoal, pelajar memberi maklum balas, dan pelajar catit dan dengar. Ini pedagogi dia. Right? Kemudian teknologi media, kaedah, ya. Apa kaedah dia? YouTube bertajuk Balairung Istana, persembahan PowerPoint, ya. Kemudian Edweb TV tentang pembukaan Melaka, teknik menyoal, persembahan PowerPoint. Jadi dia blendkan kita semua ni, ya, kandungan, pedagogi dan teknologi ya. Ini strategi pengajaran yang berkaitan pedagogi dekat sini ya, aktiviti tu ya. Satu contoh lagi yang kita boleh ambil di sini, kandungannya ialah ini strategi dan kaedah pengajaran kandungan merekod denyutan jantung. Pelajaran tentang merekod denyutan jantung, bagaimana kita blend teknologinya. Pelajar melihat video denyutan jantung, itu kandungan dia. Mengenal pasti kedudukan jantung, mengulang pelajaran anatomi manusia. Guru menjelaskan kedudukan jantung. Aktiviti pembelajarannya di sini ialah konsep negeri dan Keistanaan Melayu. Ini aku tak tahu. Ini silap. Ah, yang ini bukan. Inilah dah termasuk dalam ini. Okey, teknologi dan medianya ialah YouTube bertajuk denyutan jantung seorang bayi ya. Persembahan YouTube visual kedudukan jantung, YouTube tentang anatomi manusia dan persembahan PowerPoint. Ini teknologi. Jadi kita tengok, kita blend teknologi, pedagogi dan kandungan di sini.
tu saya nak tunjuk bagaimana dia kerangka TPACK dia dapat di ditunjukkan di sini. Ini contoh yang sekali pengetahuan kandungan teknologi. Ya, kalau tengok di sini mempunyai sejarah yang rapat antara teknologi dengan kandungan, misalnya fizik dengan simulasi komputer, kejuruteraan penerbangan dengan flight simulator, alam semula jadi dengan teknologi fotografi, ya, perubahan dengan animasi. Apa saya cuba bawakan di sini, kita tengok bagaimana pengaruh teknologi itu dalam pedagogi. Kita nak tengok bagaimana ya apa tu kilatnya. Dia sangat rapat ya, dengan teknologi, dengan pedagogi ini, ya, dengan konten ini. Dan kita tengok bagaimana teknologi itu mempengaruhi dari segi ini, bunga ini mekar. Ya. Bunga itu mekar, ha? Teknologi itu ialah teknologi yang apa, time-slap fotografi, dia boleh berkembang, ya. Dan kita cuba gunakan yang ini untuk kita mengajar. Dan begitu juga dengan denyutan jantung. Jadi bermakna apa ni, teknologi dengan kandungan yang misalnya fizik tadi sangat rapat. Dia sangat rapat dengan apa, dengan teknologi. Kandungan itu sangat rapat. Seolah-olah kandungan itu dipengaruhi oleh teknologi. Jadi kalau umpama kita nak mengajar tentang nak melihat bagaimana kilat ini, ya, maknanya kita gunakan teknologi dan kandungannya tentang nak melihat bagaimana kilat itu. Jadi dia boleh rekod. Dan juga bunga yang mekar ini, dia boleh rekod benda itu. Jadi menunjukkan bahawa peranan teknologi itu dengan dalam kandungan itu sangat penting. Ya. Dia macam tak boleh berpisah. Ya. Jadi begitu juga dengan pengetahuan teknologi dan pedagogi. Pengetahuan tentang bagaimana teknologi boleh mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran, dan sebaliknya berasaskan kemampuan dan batasan teknologi dan pedagogi. Contohnya macam saya dulu, ya, bila jadi kadang-kadang orang tak tahu, ya, ini nak apa pakai overhead ni? Overhead projector ni pakai apa? Itu kadang-kadang orang letak screen ni kat sini. Kalau saya sudah letak screen kat situ, saya akan gunakan pedagoginya. Jadi pedagoginya ni lah. Buat tertingkap lah, buat jalur lah, ya, teknik tulis. Ini yang kita kata bagaimana nak menjadikan pengajaran itu berkesan. Menggunakan teknologi, bukannya ambil screen tak, ya. Mana pedagoginya? Jadi di sini kita nampak bahawa teknologi overhead yang punya pelbagai teknik penyampaian. Mana kita boleh ubah suai. Begitu juga dengan PowerPoint. Bagaimana kita akan exploit PowerPoint itu untuk mengajar, untuk memberikan satu penyampaian yang berkesan. Teknologi Wikis yang mempunyai ciri komunikasi dan kolaborasi. Kita cakap tentang blog dan sebagainya, social media. Ya. Bagaimana teknologi itu boleh mempergiatkan kolaborasi. Kolaborasi di antara pelajar. Kita kena faham blog Wikis ni dia social media yang sangat kuat. Ya, dari segi social learning, pembelajaran sosial. So, kita kena gunakan teknologi seperti ini. Jadi, saya cuba lakarkan di sini nasib guru kurun ke-21. Pengetahuan kandungan kalau yang dipikir saja. Boleh, saya ketawa. Kalau pengetahuan teknologi tak ada, kalau you tak ada pengetahuan pedagogi, dan serut you tak ada ketiga-tiga ni, nangislah. I always tell teachers that if you are not equip yourself with technology, the student will force you. Pelajar itu sendiri akan menyebabkan kita akan bimbang lah dalam kelas ni. If you are not equip ourselves with all this TPACK ni. Ada satu lagi teori yang dikemukakan oleh Profesor Rozan. Dia panggil teknobogi. Dia sambung teknologi, pedagogi jadi teknobogi pula. Kerangka ini beri empat tumpuan. Teknologi, pedagogi, kandungan dan pelajar. Ini dia punya teori dia, ya, daripada USM. Perisian yang benar adalah berteraskan konsep teknobogi. Tidak mudah dipisahkan antara empat elemen. Contoh learning object. Kalau kita tengok learning object, ya, dalam kita gunakan learning object untuk mengajar banyak. Kita tengokkan dia punya pedagogi, dia teknologi, kandungan dia blank. Dia blank dalam tu. So how do you make blend the thing, kan? To make it community or whatever.
boleh tak pakai benda ini sebab orang takut ya, sebab isu dari segi hak cipta tu sangat kuat dekat sana ya. So kita di sini agak longgar sikit, tapi walaupun kita perlu, ini salah satu daripada perkara yang perlu kita tangani ya, untuk kita meningkatkan. Kemudian itu tahun 2002, sekarang sudah ada lagi satu apa ni standard untuk guru 2.0. Standard ni penting untuk kita tahu. Kita tak ada standard, mereka ada standard untuk menentukan penggunaan teknologi di sekolah. National Educational Technology Standards in School. Dia ada National Technology Standards for School, National Educational Standards for Students, National Educational Standards for Teachers, National Educational Technology Standards for Administrator. Yang dikeluarkan oleh International apa, Society for Technology in Education. Dia buat ada standard tu. Jadi kita boleh tengoklah standard tu, kita persuaikan dengan tempat kita. 5 standard untuk guru mengajar dalam zaman digital ni, yang saya tengok dalam 2008 dari internet. Satu daripadanya ialah memudah dan merangsang pembelajaran dan kreativiti pelajar. Merangsang pembelajaran dan kreativiti pelajar ya. Meaning to say that dalam zaman digital ni, kita kena rangsang kreativiti pelajar. Saya ada peluang baru ni bercakap dengan pusat kemahiran kurikulum dalam satu seminar tu. Jumpa, dia kata sekarang ni kalau tak silap, dia kata dalam jam 4, jam 5 dia orang sudah buat budak pelajar-pelajar tu ambil video kan. Kemudian dia create daripada video tu, dia buat dia punya cerita tu. Dah ada satu perkataan tu. Pusat belum paksa buat, kalau tidak, bila masa dia nak gunakan teknologi dengan teknologi yang ada seperti apa ni iPad dan sebagainya, yang mana boleh kita gunakan untuk diorang membuat bahan ya. Dan ini okey lah, ini bersesuaian lah dengan apa ni yang dikata web 2.0. Bila kata web 2.0 is more of producing. Students are producing materials. Orang bagi. Bukan lagi kita bagi macam PowerPoint kita bagi saja. Dia orang produce materials. Jadi that's why lah dia orang gunakan all the technology to produce. Itu bersesuaian lah dengan teori pembelajaran constructivism kan. Maknanya dia orang construct something new berasaskan kepada teknologi. Teknologi dengan constructivism ni agak sesuai sangat ya. Sebab dia produce benda-benda, dia construct new things ya. Mereka bentuk dan membina pengalaman pembelajaran zaman digital dan pentaksiran. Pengalaman pembelajaran zaman digital, we are talking about digital technology sekarang ni. Dengan adanya, dengan cellphone-nya, dengan iPad-nya, dengan macam-macam. Tapi ada seorang orang kata, takkan kita nak libatkan diri kita dengan itu. No, if you don't libatkan itu, you are going to be in trouble. Memang you are going to be in trouble. Sebab dia orang yang sangat pelajar ni katakan digital native ni. Kita ni imigran, orang panggil imigran, macam saya imigran lah. Kalau umur yang dalam 20-30 tu, 25-20 tu, orang panggil digital native. Dia orang dengan sendirinya native lah. Digital native maknanya pandai untuk menggunakan alat-alat digital ni. Macam saya ni imigran ya. Menjadi model pembelajaran dan pembangunan karier zaman digital. We are talking about making bahan-bahan hasil-hasil yang berkait dengan digital technology. Mempromosi dan menjadi model warga digital yang bertanggungjawab. Warga digital yang bertanggungjawab. Melibatkan diri dalam perkembangan profesional dan kepimpinan. So all these are the new standards for US 2.0 for teachers. You got to make sure that this thing become the standard. Nah, kita tanya diri kita, adakah yang ini menjadi standard kita di sekolah? Can we do this? Nah, kalau tak dapat banyak pun, at least kita we are in the zaman digital age atau kurun ke-21. Kajian sekolah ini sejajar dengan perkembangan dan transformasi pendidikan kurun ke-21. Memang kalau kita nak cakap tentang educational transformation, you are talking about learner-centered, you are talking about children producing their own material, right? Bukan lagi you are talking about kita sebagai apa, the purveyor atau yang memberi maklumat ya, tanpa penglibatan pelajar. Ya. So this is educational transformation.
Nah, ini kajian untuk pentadbir sekolah. Tadi kajian yang untuk guru. Ya. Saya buat dua kajian. Kajian standar teknologi pendidikan untuk pentadbir sekolah. Sampel kajiannya pengetua 20 besar dan 38 buah sekolah cemerlang. Saya pilih apa ni? Good performing school lah. Selamat kajian mengenai pasti kompetensi ketua dan guru besar sekolah mengurus program teknologi pendidikan berasaskan standard teknologi pendidikan untuk pengurus sekolah atau teknologi standard for school administrators. Objektif kajian melihat kompetensi atau kecakapan pengetua dan guru besar sekolah dalam 6 standard teknologi pendidikan ini. 6 standard digunakan untuk mengukur kompetensi atau kecakapan pengetua. Apa dia 6 standard dia? Kepimpinan dan visi teknologi instruksional. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, produktiviti dan amalan profesional. Yang keempat, sokongan pengurusan dan operasi. Yang kelima, pentaksiran dan penilaian. Dan yang akhir sekali lah, isu sosial perundingan dan etikal. Jadi ini 6 yang telah di apa di dikemukakan oleh IST International Standard for Technology Education ya, untuk guru untuk sorry pengetua. Bila kita kata kepimpinan dan visi teknologi berikan, satu kita tanya ada tak visi dan pelan teknologi.